bersama saya di Ransa Entertainment. Kali ini dengan berita terhangat di dunia entertainment Indonesia. Siapa yang tak kenal Sule, seorang komedian ternama tanah air, yang dikabarkan hari ini istri Kang Sule yang bernama Natalie Holzer telah melahirkan anak pertamanya di Rumah Sakit Brawijaya, daerah Saharjo, Jakarta Selatan tadi malam. Ini adalah anak pertama bagi Natalie dan anak kelima dari Kang Sule. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng notifikasi sehingga akan selalu update dengan channel ini. Tonton terus hingga selesai sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Melalui akun Instagramnya, ibu sambung dari Rizky Febian ini sejak kemarin terlihat sudah berada di Rumah Sakit Brawijaya, Saharjo, Jakarta Selatan dan siap untuk menjalani operasi sesar. Melalui akun Instagram tersebut, wanita 28 tahun ini juga meminta doa jelang kelahiran anak pertamanya tersebut agar diberi kemudahan serta kelancaran dalam proses persalinan. Dan akhirnya kabar gembira pun tiba dengan lahirnya sang anak dengan lancar di tanggal cantik 12 Desember tahun 2021. Ucapan selamat dan doa dari rekan, sahabat, dan penggemar Kang Sule maupun Natalie membanjiri halaman akun Instagram mereka yang tentu saja disambut rasa haru, bahagia, dan ucapan terima kasih mereka berdua. Selamat untuk Kang Sule dan Natalie, semoga Ananda tumbuh menjadi anak yang soleh dan berbakti pada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Amin.